Sat. Bagus, wow. Sudah pilih Mumi gagal. Sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus senilai 96.732.000 rupiah. Wadidaw! Kita buka salah satu yang ditolak ya. Yang zodiak kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Balu sih gak dipilih sih gagal. Sudah mendapatkan blender senilai 562.000 rupiah. Hadiah blender 500 ribuan ya. Ada di buku zodiak. Oke, blendernya yang itu. Silakan dibawa lagi. Miss Ludia, terima kasih. Sejauh ini sisa dua pilihan sementara ini. Ya. Halloween atau sulap? Tetap Halloween. Tetap Halloween. Halloween. Ya. Yang kecil ya? Yang kecil ya. Oke. Jadi Halloween ya, Halloween. Sama dengan tim Anda. Ya. Deal? Deal. Deal. Oke, kita buka sekarang cerita Halloween ini sebenarnya apa? Kita buka. 3, 2, 1. Ketirai 3. Ternyata buku Halloween atau buku kecil ini mengantarkan Anda ke tirai 3. Berarti sementara itu milik Anda. Ya. Mau tetap tirai 3 atau pindah ke buku yang tersisa dan buku sulap? Tirai 3 ya. Aja. Tirai 3 okay. Aja ya. Berarti konsisten dengan yeah. Pilihan pertama. Buku trik sulap enggak? Enggak. Yakin? Deal? Deal! Deal! Oke, sekarang saya punya pilihan lain untuk Anda. Siapa tahu tertarik, silakan di bawah. Oke, karena ini temanya Halloween, jadi ada dua karakter yang biasa jadi dandanan orang ketika Halloween. Yang pertama Dracula, yang kedua Mumi. Mau tetap tirai 3 atau pindah ke dua karakter yang baru itu? Tetap tirai aja. Ya. Dracula enggak? Mumi juga enggak. Deal? Deal. Deal. Pilihannya jatuh ke tetap tirai 3 ya. Kita buka salah satu item yang baru. Mumi kita buka. Isi mumi adalah 3, 2, 1. Bagus, wow. Kita pilih Mumi gagal. Sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus senilai 96.732.000 rupiah. Wadidaw! Di Mumi ada 3 unit motor. Sayang. Sayang banget. Motornya adalah yang ini yang dibawa oleh Pak Eko. Dikali 3. Harganya berapa tadi? 96.732.000 rupiah. Silakan dibawa lagi. Terima kasih Pak Eko. Pilihannya sementara sisa 3. Tirai 3, buku sulap, dan karakter Dracula. Mau tetap atau pindah? Tetap tirai 3. Tetap tirai 3. Ya. Dracula enggak? Enggak, tetap enggak. Tirai 3. Oke, takut keisep ya darahnya. Buku sulap juga enggak? Enggak feeling? Enggak ada feel. Enggak ada feel, feelnya ke sana ya? Iya. Deal? Deal! Deal! Oke, sekarang saya mau tanya, mau tetap tirai 3 atau 6 juta rupiah? Juta atau tirai 3. Tirai
3. Tetap tirai 3. Ya. Oke. Gimana kalau saya naikin jadi 8 juta? Tunggu teman tim rumput lagi diskusi. Ya. Oh, oke. Okay, oke, okay, apa-apa. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Gimana? Tetap tirai 3. Tetap tirai 3. 8 juta ditolak. Duit aja. Duit aja. Ya. Tirai 3-nya enggak jadi? Enggak. Enggak. Buku sulap enggak? Ditolak. Dracula enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, selamat Lucy. Anda pulang dengan 8 juta rupiah dari Super Junior. Menyisakan 3 item ya. Kita lihat dulu item-item yang tersisa. Dracula kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Lucy untuk gak beli Dracula karena isinya adalah... Ternyata Dracula isinya adalah Zong. Ada sisa 2 item. Buku sulap dan tirai 3. Mau balik ke tirai 3 atau udahan? Udah. Lihat aja. Udahan. Oke, okay, berarti tirai 3 enggak, buku sulap juga enggak. Enggak. Benar? Benar. Oke. Okay. Sekarang kita buka dulu buku sulap. Isinya adalah 3, 2, 1. Lucy gak pilih buku sulap, gara-gara sudah mendapatkan perhiasan gelang senilai 25 juta rupiah. Wadidaw! Ada perhiasan gelang. Oh, pantas. Harganya mahal karena ini berlian. Ini berlian asli ini, 25 juta nilainya. Ya kelihatannya kecil, kelihatannya sepele. Tapi ternyata mahal sekali buat cewek-cewek yang suka berlian. Pasti tahu ini memang perkiraan harganya segini ya. Oke, sisa tirai 3 berarti. Sebelum saya buka, saya tawarin lagi. Mau balik ke tirai 3 atau stop dengan 8 jutanya? Ya. Oke, okay, kita buka tirai 3. Mudah-mudahan tidak membuat Lucy menyesal. Menolak tirai 3 yang isinya adalah 3. Yakin gak mau Lucy? Dua. Yakin gak mau? Enggak. Enggak. Satu. Lucy kenapa ditolak sih? Gagal sudah mendapatkan berbagai perlengkapan rumah tangga senilai 10.829.000 rupiah. Isinya alat-alat rumah tangga yang ada di sana. Cuman kalau digabung totalnya nilainya 10 jutaan kurang lebih yang ada di sana ya.